Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Iqbal Ramadan ya. Waktu cacar ya. Wis, cantik-cantik semua cewek-cewek di sini ya. Mbak ini yang jilbab hijau, ya Allah. Syar'i cantik. Kayak ustaz dari rumah Uya. Umi. Saya itu sudah punya anak teman-teman, alhamdulillah. Anak saya umurnya 8 bulan dan rencananya besok saya mau kasih masuk di UBL. Iya. Bisa. Kalaupun nanti anak saya lulus di UI ya, saya marah loh. Pas saya lulus di astagfirullah. UBL terbaik. Iya, soalnya lapangan basketnya luas di situ. Pantas cewek-cewek di sini betisnya besar-besar semua ya. Saya orang Makassar teman-teman, dan kita ini orang Indonesia punya kebiasaan tidak sabaran dan tidak mau mendengar omongan orang lain kalau itu tidak penting untuk kita. Iya, contohnya kalau kita masuk ke mall terus ada mesin parkirnya, itu kan biasa bicara kan? Itu belum selesai ngomong, kita sudah pencet tombolnya. Iya kan? Misalkan nih datang. Selamat datang. Silakan ambil tiket Anda, silakan masuk. Iya kan? Kita tidak sabaran, ada yang datang. Selamat datang. Silakan ambil tiket Anda, silakan masuk. Selalu begitu. Karena informasi itu tidak penting untuk kita. Makanya kita tidak pernah tahu nih kalimat akhirnya apa. Iya kan? Siapa tahu informatif kan? Siapa tahu ini kita datang. Selamat datang. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya kan? Jadi orang yang tidak tahu Pancasila jadi tahu, oh terima kasih parkiran gitu. Lagian ini perusahaannya harusnya belajar ya dari pengalaman. Kalau sudah tahu tidak bakalan didengar sampai akhir, harusnya bikinlah voice over yang singkat padat. Jadi pas kita datang enak gitu. Set, pencet aja bos, siap. Iya, enak gitu. Kemarin anak saya imunisasi. Kalau di Makassar cuma 50.000. Iya. Sementara saya ini cuma Komiga kan. Saya imunisasi di Jakarta, saya bayar 1 juta. Ya Allah, satu kali suntik. Semua virus itu katanya. Iya. Ya Allah, disuntik Smadav kayaknya anak saya. Astagfirullahaladzim. Kemarin ada yang nonton Dilan tidak di sini? Film Dilan ini, gombalan Dilan, tidak semua cewek cocok. Ya kan? Ini gombalannya keren karena Milea orang lembut. Jadi enak begitu masuk. Ya kan? Misalkan nih. Aku tidak mau pinjamin jaket aku. Kenapa Dilan? Soalnya kalau aku sakit, siapa yang jagain kamu? Ya kan? Enak itu. Coba kalau ceweknya orang ini misalkan Dilan kan. Aku tidak mau pinjamin jaket aku. Kenapa? Ya kalau aku sakit siapa yang jagain kamu? Dede alasan kok. Saya di sini gatal-gatal dong. Kau di situ kurang ajar ha? Kurang ajar syuting apa ini semua? Kurang ajar ha? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.